Kalau ikut Bazar Ramadan ni berapa tahun dah bang? Lama kan? Lama sangat. Antara lama dekat Ipoh bang eh? Lama sangat. Setiap Ramadan dekat Medan Kopeng eh? 40 tahun di Medan Kopeng. 40 tahun eh? Oh. Woohoo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di Bazar Ramadan Medan Gopeng, antara Bazar Ramadan yang terpanjang di Ipoh ni dan antara Bazar Ramadan yang agak lama di Medan Gopeng ni. Kita nak masuk dalam, kita nak tengok apa menu yang best, menarik untuk tahun ini. Jom, let's go. Assalamualaikum bang. Apa khabar? Baik. Roti John, cheese RM9? RM9. RM9. Daging ayam ke ada kambing? Daging ayam. Memang tiada tahu menaga sini bang? Saya tak tahu. Wow. Itu bantuan untuk 3 4 keping roti. 5 keping. 5 keping eh? 5 keping. Mana sambutan bang tahun ni? Alhamdulillah okey eh. Boleh kongsi sikit berapa boleh terjual sehari? Ya tak menentulah. Tak menentulah. Kadang dekat 200, dekat 200. Berapa tahun dah abang berniaga sini? Mula roti John 2008. 2008 eh? Kalau ikut Bazar Ramadan ni berapa tahun dah bang? Lama kan? Lama sangat. Antara lama dekat Ipoh bang kan? Lama sangat. Hari biasa meniaga roti john ni kan bang? Biasa roti john ada catering 4 kilogram ada. Oh ini siapa ni? Daging. Berapa timun? Chili sauce, mayonnaise. Wow, siap. Selalu beli sini ke first time? Selalu. Selalu? Boleh komen sikit kenapa selalu beli? Ya, lain daripada lain. Dia punya inti dia semua suka berasa lah. Oh, banyak. Ada berapa jenis lauk kat sini? 25 jenis lauk. Memang setiap tahun dah berniaga sini kan? Ya, kalau masuk je pintu pertama je mesti akak ni. Ramadan ni berapa tahun eh? Lama kan? 25 tahun. 25 tahun ke 30 tahun kan? Ini apa? Kari daging. Sebelah tu? Kicap daging. Yang masak merah pun ada. Bang, Seri Kandus mana ni bang? Ya, Ipoh Mari. Ipoh Mari eh? Ipoh Mari. Kalau tak Mari ni Mari Unta kan. Ha, ni Ipoh punya. Oh, dia cawangan yang samalah. Lain. Lain. Ha, tapi saya ni terus sebulan saja. Saya jual RM1. Ada 5 pisa. Apa dia pukul apa tadi abang buat ni? Lagu sebulan. Ayam gunting. Berapa ringgit? RM10. Ui, banyaknya lauk kak. Tahun ni yang special bang, nasi buhari ayam masala dia. Nasi buhari ayam masala. Mana ayam masala? Ya, ayam macam ni. Ayam ros. Oh, ni ayam ros? Okay, ya, ayam wangge. Ayam wangge. Ya. Ni untuk ayam goreng? Ya, nasi buhari juga bang. Dia nasi rempah bang. Ada kuah kari dengan ayam asam sekali. Harga RM6.50 sahaja. RM6.50 dia harga? RM6.50 bang. Pakai masa hitam. Ini hari biasa selalu buat kenduri catering kahwin ni. Catering kahwin. Kedai pun ada bang kat belakang dia. RM6.50 aja ya? RM6.50. Ayam sahaja, punya bang. Besar macam tu eh? Ya. Kalau mahal lagi tak tahu. Bang, ni restoran Adeli kat Cepor tu ke? Ya? Yeah. Medan Kopeng pun ada juga ya? Yeah? Untuk bulan puasa ni, berapa ratus jenis lauk ni? 40 ke 50 jenis lauk ya? Eh? Kalau hujung minggu kita tambah lagi lah. Memang setiap tahun meniaga kat bazar ni ke? Setiap tahun. Wow, ini gulai kawah ya? Daging? Daging. Daging eh? Oh, ini terkenal. Siapa bang eh? Roti John Putrajaya. Apa peminat roti john, tak kenal roti john Putrajaya. Bukan dia lah bang eh. Ada berapa ratus jenis kuih ni? Ada banyaklah jenis kuih. Ya, berapa ratus jenis tu tak tahu? Berapa ratus jenis tu tak tahu lah. Tapi ini semua orang hantar eh? Semua orang hantar. Semua orang hantar eh? Dia siap packing macam ni lah, senang nak beli eh? Ya, betul. Nak sebut satu-satu ni jenuh bang eh? Jenuh eh? Kalau orang tanya baru sebut. Kamera pun tak muat bang. Panjang sangat. Assalamualaikum bang. Setiap tahun saya datang sini melawat. Apa khabar pak cik? Baik, alhamdulillah. Antara legend yang terlama berniaga kat sini bang eh? Nasi kerabu eh? Berapa tahun ni nasi kerabu? Sebungkus? RM6 eh? Dia ada lauk apa? Ikan ada, ikan solok, daging. Maksudnya RM6 tu satu lauk? Satu set. Satu macam set? Oh macam ni. Okey, ada daging juga ya? Assalamualaikum bang.
salah. Okay, kita ada menu nasi goreng, nasi tomato. Lagi? Ayam kunyit. Ayam kunyit. Dengan lauk-lauk yang kunyit ni semua adalah sotong, udang, ayam, daging. Oh, ini RM5 je. Ini boleh juga pilih untuk nasi berlauk lah. Selain daripada nasi tomato tu, boleh pilih lah nak nasi boleh. Lauk boleh kan? Ya, boleh. Macam-macam lauk bang kan? Ya. Berapa jenis lauk ni? Saya ikutkan mak saya nak masak lebih lagi tapi cukup lah ni. Dalam cukup? 14 jenis lauk kan? Oh. Assalamualaikum Pakcik. Alam. Roti yang acar nama dia. Roti yang acar. Daripada mana resipi? Indonesia? Bukan. Betul? Sini ya. Roti yang goreng. Oh, ini yang dah siap dah rupa dia. Ada juga mie dengan Maggi. Maggi. Oh, ada nasi ayam. Nasi. Daging kunyit. RM6 je. RM6 je. Oh, nasi goreng ikan rebus pun ada. RM6 je. Ini kira macam mana bang? Kalau untuk macam set ni, okay. Kami jual RM10. RM10 ada 2 potong lemang? Ada 2 potong lemang dan 100 gram rendang tok. Ni ha dia panas lagi bang. Oh. Baru masak ni ha. Oh, rasa-rasa lagi. Bulan puasa dah start jual. Ke hari biasa pun memang ada jual? Ya. Hari biasa pun ada. Oh, oh, cantik bang. Itu RM5. Ada berapa ketul tu? Ada 5 ketul. 5 ketul. Lemang saja ni? Sepotong RM2. Oh, sepotong RM2. Turunin daging? Daging ni ayam. Oh, ni ayam. Oh, ini legend ni dekat Menang Kuping, eh bang kan? Legend ni. Siapa tak kenal makcik ni? Nama makcik apa? Ya? Azami. Ya, makcik boleh tahu tak bazar Ramadan ni berapa puluh tahun? Ada 30 tahun ni? Ada dah. 30 tahun ni? Macam mana sambutan makcik? Alhamdulillah lah. Alhamdulillah eh. Sekeping tahun ni jual berapa ringgit makcik? RM5. Berapa? RM5. Masih RM5? Masih RM5. Oh. Bang, setiap hari habis? Alhamdulillah bang. Alhamdulillah. Berapa jenis air ni? 6 jenis air bang. 8 6 kalang. 6 jenis ha? Oh, alio bang. Bungkus berapa ringgit bang? Bungkus RM6 bang. Sebungkus RM6 eh? RM6. Semua air kan? Sama jenis? Ha, sama jenis. Alright. Bye. Sebelah ni pun ayo juga. Ayo juga bang. Oh, strawberry. Coki-coki, coklat. Coki-coki. Ya. Yeah. Berapa ringgit sebungkus? RM5 sahaja. RM5 eh. Saiz plastik tu saya berapa bang? 6-12. Oh padu. Terima kasih bang. Ada berapa jenis ni? Takoyaki ni? Ada 4 jenis. 4 jenis? Apa jenis-jenis tu? Ada ayam, ketam, kentang. Ini set besar? Ini set family set lah. Family set ada berapa tu? RM12. Ada 13 biji dalam set single. Okey. 6 biji RM6 juga. Vietnam roll, tahu sumbat. Kabu Maggi, ramen, keladi. Siput sedut masak lemak. Laksa Kedah Padang Polo. Bang, ni Padang Polo punya? Padang Polo. Oh, bulan puasa tak boleh berniaga Padang Polo eh? Laksa kuah kari. Oh, laksa kuah kari. Laksa bulan puasa. Laksa kuah kari tu orang Perak tahu. Kan? Buat Perak dia menung lah. Dia menung lah. Berapa sebungkus ni bang? Biasa punya? Biasa 5, terus sarang 7. Kari pak apa besar ni? Kari pak sardin, kari pak sayur, daging, ayam. Oh, besar-besar kari pak dia eh? Okay, lagi ada jual apa? Pepes. Pepes lagi? Pepes, santan, otak-otak, cucuk. Cucuk, okey. Nasi kukus? Ayam goreng berempah. Ayam goreng berempah. Ada ikan keli juga eh? Ada. Harga berapa bang harga? Ayam RM7. Keli? Ikan RM9. Berapa jenis kuih ada? Agak-agak ada 10 jenis. Agak-agak ada 10 jenis. Kedung buah dengan puding karam. Agak-agak RM6, puding karam per potong RM3. Kedung buah RM1.40. Assalamualaikum Bandin. Waalaikumsalam. Oh, Kotiau Legend Stadium Ipoh. Setiap Ramadan dekat Medan Kuping eh? 40 tahun di Medan Kuping. 40 tahun eh? Oh, kira ini antara bazar Ramadan legend 40 tahun paling lama tu di Ipoh ni. Oh. Di Medan Kuping dengan Manjur kan dulu kan. Ya. Stadium tu baru lagi ya. Ada orang 20 tahun di situ kan. Oh, hari tangan bulan puasa pun steady mana eh? Insya-Allah. Insya-Allah. Harga tahun ni masih sama ke macam mana? RM6.5. RM6.5. Tak. Dulu RM5.5 kan. RM6.5. RM6.5 RM6 lah. Sekarang yelah, boleh tahan ni kan? Haa, tunjuk lauk dia kan? Oh, maksudnya ada udang semua lah. Komplit lah. Sama macam stadium lah. Sama macam kedai. Bye. Sama macam, mantap. Oh, Pattaya bang? RM5. Oh, ini RM5 eh? Ini kampung Pattaya, pedas je. Nasi goreng kampung Pattaya, ni harga dia RM5. Harga
Rasa mahal, rasa bangsawan. Harga mahal ni? Rasa bangsawan. Rasa bangsawan lah. Oh, mantap. Ada lagi. Dah habis. Kopia SS Ali. Memang dua je kan? Stadium dengan sini je? Ya, betul. Selalu kami empat tempat. Tapi staff dah berkurang kan. Oh lah, sebab saya buka dua lah ya? Staff kami semua dah buka sendiri. Oh, iya ke? Mereka dah pandai buat duit lah. Mereka dah pandai buat duit lah. Murtabak Yop. Assalamualaikum, bang. Apa khabar? Tahun ni sambutan okey, bang? Alhamdulillah. Harga berapa mas keping tahun ni? Tahun ni dia RM6. RM6 eh? Itu RM5.5 eh? RM2.11. RM2.11? Oh, paket-paket kena beli dua keping kan ni? Ada penjimatan di situ kan? Penjimatan dia. Berapa biji telur bang untuk bulan Ramadan ni abang prepare? 40 kotak. 40 kotak tu lebih berapa biji? Kali 30. Kali 30? Oh. Oh, tabak Yoke memang expert tu. Setiap tahun ada sini bang eh? Ada insyaAllah. Tahun ni ada penambahan menu tak? Ada katira je bang. Katira yang baru? Yes, saya. Dia ada apa bang? Strawberry lagi? Berry, avocado, durian Belanda. Avocado, durian Belanda. Ni markisa. Markisa? Naga. Naga? Niniu jagung. Niniu jagung. Mana katira tadi bang? Angkat satu tunjuk. Berapa ringgit bang yang besar ni? Yang besar ni RM20. RM20. Ada yang kecil eh? Kecil berapa? RM6. RM6. Bang, jahatnya air ni. Meleleh-leleh. Sebungkus berapa ringgit bang? RM5. RM5 eh, semua jenis air. Bang, assalamualaikum. Berapa bang? Satu. RM3 ada, RM5 ada. Putu Bambu World. Tengah bakar apa tu? Ha? Apa keli pari ya? Ni yang dah siap masak ni. Kak, ini berapa ringgit ni? Kerang ni? RM10. RM10 ni. Oh, masalah deh. Satu berapa ringgit? Satu ringgit. Nama apa? Bade, kuih manis. Kuih manis. Tiga biji dua ringgit. Ini apa ini? Samosa. Oh, vegetarian samosa. Oh, ya, bang, soya ada apa bang? Ada gula merah lagi. Gula putih pun ada. Ada pandan juga ya? Harga berapa? Sama semua? RM3 semua bang. Sama eh? Bukan RM3. RM5 lah. RM5 eh? Evaporator. Oh, ni version dalam bekas eh? Soya sejuk. Oh, jadi tak campur air siap tak, eh? Tak, takkan campur. Memang kipi orang. Angkat. Oh, ini lagi satu legend. Apa khabar? Baik, selamat berpuasa, pakcik. Selamat puasa. Tahun ni jualan okey ke tak apa okey, pakcik? Tak okey. Tak okey sangat eh? Ayam goreng kunyit eh? Wow. Selera kan? Terbungkus berapa ringgit kalau ayam goreng kunyit? RM7 eh? Wow, nampak sedap lah. Siap bungkus je. Tebu. Harga dia ini bang eh? Ya, ya. Wow, oh, itu yang besar harga dia? RM8. Bang, kenapa nasi botok bang? Nasi botok ni dalam dia ada 7 ulam bang. 7 ulam? Ha, kami ada 4 jenis lauk. Ayam, yeah. Ikan, udang sotong. Dalam dia kami letak dalam 7 ulam. Bukan ke kalau pakai botok tu haram? Itu botok lain. Itu botok selain. Bazar yang terlama dan terpanjang di Medan Kopi. Sikit lagi. Main tinggal. Nasi kupas dengan nasi lemak ayam berempah. Tauknya ayam berempah lah. Ayam berempah saja. Ayam berempah saja. Singgah. Semua RM4. Ya bang. Kerang berlambak bang. Kerang berlambak. Oh. Padu meh. Ya. Oh, panas. RM7. Ada nasi impit juga ya? Ya, nasi impit pun ada. Mana kuah kacang ni? Eh? Oh. Ada berapa jenis lauk ni? Banyak tu. 40 jenis eh? Ikan patin. Patin terpoyak ah? Keli salai. Terung pipit. Terung Belanda. Terung Belanda. Kecil ni dia kira sekeping ke? Sekeping RM2. Aduh. Ini yang belum bakar eh? Ini yang belum bakar.
Berapa cucuk bang sehari bang? Ayam 50 ekor. Macam mana tahun ni berniaga okey ke bang? So far so good lah terus. So far so good eh. Baik. RM8 ini bahagian peha dan tai. Peha dan tai. Kuarter. Ini dah ada kuarter juga. Sini jenis jual saiz besar-besar lah ya. Kak, berapa seekor? Seekor 27. 27 eh? Ha, 27. Separuh berapa separuh? Separuh 14. Ni kolok harga dia berapa ringgit ni? RM9.90. RM9.90. Okey, yang ni? Ini apa? Hijau. Pasal sawah. Oh, favorite lama tak makan. Ini daging nasi kandak. Ini nasi kandak semua ni? Biryani. Hari ni kita buat biryani lah. Biryani sahaja. Tak ada nasi kandak tak tak? Ini putu apa? Putu buluh kan? Putu bambu. Kalau di Ipoh jarang-jarang jumpa ni. Satu berapa pakcik? Satu ketel singgit. Buka pakai ketel kan? Ya. Bang, kari pap cheese satu berapa? Ayam cheese satu ringgit. Okey. Oh, ayam telur. Oh, di saya ni besar juga ya. Oh, dia saya kecil-kecil ya. Ha, ni tuan sendiri ya. Sendiri ya. Ha. Kita ada kita goreng kerang. Okay. Dan kita ada mi goreng. Ada mi goreng juga. Ah, kita kita buat kuah asing. Oh, padu. Biji berapa? Biji RM5. Ha, semua ada. Panjang bekas ayo ah. Ha. Saya tertarik kat sini siapa yang sediakan surau? Ha, bos. Oh, bos ada sediakan surau lah. Vendor-vendor yang letak. Okey. Ini kalau tradisional sikit kita ada kari pap, okay. Cucur Jawa, lepat ubi, lepat pisang. Ada strawberry juga. Ada strawberry juga datang daripada Cameron ni. Banyak kuih eh. Ha. Kuih kerang ah. Ni kuih goreng tak ada tauge. Oh, ini memang grup tak ada tauge. Ah, satu. Memang ada buat satu tak ada tauge untuk peminat dia lah. Ini nasi apa ni? Ini ayam. Nasi daging kambing. Sendiri punya resipi, sendiri masak. Ya, yeah, yeah, sendiri. Oh, tengok otai-otai ni, orang lama. RM8 saja satu set. Untuk nasi minyak. Nasi berempas RM10. Ayam wangge. Oh, ayam wangge eh? Ayam wangge ada, ayam merah ada. Ini memang air tangan pak cik ni. Ya. Kambing bakar. Oh, satu set RM15 eh? Ini daging. Ah, ini daging. Kambing. Ini kambing bakar. Terima kasih.